Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Oke, banyak informasi komputer, video, Android dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan baca sesuatu 15 film komedi Thailand yang paling lucu dan konyol di 2020. Teman-teman pasti suka dengan film-film yang konyol ya, yang lucu gitu. Dan semua orang pasti suka dengan film yang lucu. Walaupun dia mengatakan, ah aku nggak suka film yang lucu. Tapi ternyata di balik itu dia pasti menonton film yang lucu. Nah ini kita lihat Zaksit. Zaksit ini aku pernah menontonnya. Ini film yang bercerita di mana dia ini ada kembarannya. Ya, kembarannya itu yang terkenal gitu. Nah pemain bassnya ini dia berantem sama pemain gitarnya ini. Dan ternyata yang mana pemain bassnya ini suka sama yang cewek ini. Nah ternyata si ini yang gitarisnya ini, yang cowok ini, dia suka, tapi yang bassnya ini tidak mengatakan secara terang-terangan, jadi kayak memarah lah gitu. Tapi akhirnya ya perjuangan mereka berhasil. Dan ini ATM rack error. Nah ini lucu banget ini, yang mana mereka ini kerja di dalam satu tempat dan mereka saling ini ejek mengejek dan akhirnya mereka jatuh cinta. Nah ini Hello Stranger, ini aku belum nonton ya, gimana ceritanya. Kayaknya mantep juga. Pimek ini belum, kayaknya ini bagus juga ya, zaman peperangan katanya. First Love ini bagus juga ceritanya. The Billion, nah ini ceritanya dia ini pantang menyerah. Jadi pantang menyerah, dia ini terus menerus mencoba dan mencoba. Kayak misalnya dia sampai membuat rumput laut kalau salah ya. Nah ini Reborn, ini belum, ini horror ya sepertinya ya. Ini I'm Fine Thank You, nah ini bagus juga ya ceritanya. My Woo, ini belum nonton juga, bagus juga katanya, bagus sih. One Day bagus juga. Bangkok Traffic bagus juga. Make It Sadder, wah ini serem ya filmnya ya, horror. Thailand ini memang mistisnya kuat nih. The Little Comedian ini lucu juga. Nicole Girl Attack, nah ini lucu juga ya, persaingan bisnis cuy. Super Hap, wah ini bagus nih, yang mana kalau nggak salah ini satu tampangnya ganteng tapi suaranya jelek, yang satu suaranya bagus tapi tampangnya jelek. Nah jadi itulah 15 film Thailand indie Thailand ya, yang siap mengocok perut-perut teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa, terima kasih.